Salam sejahtera. Vidah doa kebahagiaan dan kesejahteraan. Bila astilah di tanah suci Mekah, saya nak awak bangkit setelah derita. Usahawan sensasi Datuk Sri Vidah menyorot perhatian warganet apabila dia meluahkan rasa simpati terhadap artis dan penyanyi Bella Astila susulan isu rumah tangga wanita tersebut bersama suami Alif Aziz. Tak nak awak menderita. Menurut Vida, dia berasa simpati melihat dugaan yang menimpa Bella. Susulan daripada itu, dia berdoa di tanah suci Mekah agar wanita itu dikurniakan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup selepas ini. Assalamualaikum, Bella sayang. Beradanya saya di tanah suci kota Mekah ini, saya mendoakan kebahagiaan kesejahteraan awak sayang. Semoga setiap perbuatan, kianat dan fitnah terhadap awak dibalas dengan sejuta ganjaran kebaikan daripada Tuhan. Semoga segala urusan awak dipermudahkan sayang. Mudah-mudahan segala yang berlaku ada hikmah baik yang akan mendatang. Tambah Vida, dia sangat terkejut dan sakit hati apabila mengetahui Alif curang berapa kali, termasuk dengan adik ipar sendiri. Ya Tuhan, Bella di sini saya doa untuk awak kuat buat keputusan yang terbaik. Saya tak nak lagi awak menderita. Awak sangat cantik, ada kerjaya, awak hebat, awak boleh jadi lebih hebat lagi. Kadang-kadang hidup ini, orang lelaki kalau nampak kita sayang dia, dia pijak-pijak kita, seolah kita menagih kasih dekat dia. Katanya apa yang dia buat, saya nak awak bangkit berjuang untuk teruskan hidup. Kadang-kadang lebih berjaya tanpa suami setelah awak derita. Saya bukan nak bagi contoh diri saya doa dekat awak supaya kaya, bahagia dan mendapat suami yang baik serta selayaknya untuk awak.